begini ya teman-teman, jadi kita beberapa hari ini dari pihak keluarga Pak Pierre, ada yaitu pihak yang dilaporkan oleh klien saya, yaitu klien saya sebagai korban. Jadi pihak dari keluarga Pak Pierre datang kepada menghubungi klien saya, menyatakan permintaan maaf. Bukan tuh adiknya. Adik. Tadi barusan ke kanan bahkan enggak kan. Adiknya mirip. Ya kan. Ya, saya lanjut ya, Bang. Ya. Jadi dari pihak Pak Pierre, dalam hal ini pihak keluarga, menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan pesan dari Pak Pierre Bruno bahwa dirinya sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf dengan sedalam-dalamnya kepada klien kami, sehingga dalam hal ini atas permohonan maaf dan permohonan dari keluarga, kita sepakat untuk melangkah ke proses restoratif justice. Jadi klien kami dengan berbagai pertimbangan ya, diantaranya yaitu tadi juga menyadari kesalahannya dan sudah meminta maaf.